Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas aplikasi Control Center terbaik untuk perangkat Android. Aplikasi Control Center adalah sebuah fitur yang dirancang untuk menyediakan akses cepat dan mudah ke fungsi-fungsi penting di ponsel pintar kita. Mari kita mulai penjelasannya. Control Center iOS 16. Control Center iOS 16 adalah aplikasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman menggunakan Control Center yang mirip dengan tampilan pada perangkat iOS. Dengan aplikasi ini, kamu dapat dengan mudah mengakses fungsi-fungsi penting seperti Wi-Fi, Bluetooth, mode pesawat, kamera, pengaturan layar, dan masih banyak lagi. Selain itu, kamu juga dapat menyesuaikan tampilan Control Center sesuai dengan preferensimu. Control Center iOS 16 menghadirkan kontrol cepat yang intuitif dan nyaman di perangkat Androidmu. Material Shade. Material Shade adalah aplikasi Control Center yang memberikan akses cepat ke berbagai fitur dan pengaturan di perangkat Android. Dengan Material Shade, kamu dapat mengelola dan mengatur tampilan notifikasi, mengendalikan musik, mengubah kecerahan layar, mengaktifkan mode gelap, dan membuka aplikasi favoritmu dengan cepat. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang sesuai dengan desain material desain yang populer, sehingga kamu dapat dengan mudah mengakses fitur-fitur penting di Control Center. MIUI EV adalah aplikasi Control Center yang terinspirasi oleh tampilan dan fungsi dari antarmuka MIUI, perangkat Android dari Xiaomi. Dengan MIUI EV, kamu dapat mengakses fitur seperti Wi-Fi, Bluetooth, mode pesawat, mode kamera, pengaturan tampilan layar, dan banyak lagi dengan cepat dan mudah. Aplikasi ini juga allows kamu untuk menyesuaikan tampilan Control Center sesuai dengan preferensimu. Demikianlah penjelasan mengenai 3 aplikasi Control Center terbaik untuk perangkat Android, yaitu Control Center iOS 16, Material Shade, dan MIUI EV. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video YouTube berikutnya.